Nah nanti kalau ada usulan apa, tolong ditulis di sini, ya misalnya, oke? Kabur kabur, 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 kabur 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 kabur. Ya hari ini ada beberapa tempat lah ya. Cuman memang ada, memang harus kita cut karena kondisi hujan. Jadi artinya tiap kita berkunjung pasti problematik beda-beda pasti. Makanya kita memberikan yang dibilang jaring asmara, yaitu aspirasi masyarakat Jakarta. Supaya kalau ada usulan apa, mereka bisa tulis, nanti mereka kirim ke kita. Itu menjadi prioritas pembangunan kita di wilayah memang kita kunjung. Intinya itu seperti itu. Kalau bisa luruhnya gimana Bang, biar nanti bisa sampai? Nanti pasti akan dikasih ke panitia. Dan sekarang ini kita udah punya database hampir 300 ribu jaring asmara itu ada di kita. Tapi tentu wilayah masing-masing nih. Tiap wilayah kan pasti punya apa ya, kebutuhan yang beda-beda gitu loh. Mungkin di sini udah ada SD tapi SMP belum ada. SMP udah ada, SMA belum ada. Bisa ada daerah lain, Bang, TPU-nya ini udah kekecilan. Bisa nggak dilebarin TPU tuh kan, taman pemakanan umum. Kalau memang nggak bisa lagi, solusinya gimana? Hal-hal seperti itu. Makanya kita ini ingin mengerjakan yang memang masyarakat perlukan itu apa. Kalau di sini ya, apa Bang yang diperlukan Bang? Itu nanti dari jaring asmara. Ini jujur kita agak ini karena kita khawatir hujan. Okay. Ya kan, makanya lebih banyak kita akan menerima aspirasi itu melalui jaring asmara itu tadi. Oke Bang, terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Oke. Senang Mbak. Ditolongin calon wakil gubernur ya, kita senang banget. Oke, makasih Pak ya. Dan realisasi Pak yang lasian tadi, kita tuntutannya ya KTP yang ada sepuluh itu, umpamanya SIM, umpamanya kalau bisa ya, tapi jauh kalau SIM ya. Oke. Atau yang 60 tahun ke atas itu kalau SIM ya harusnya diprioritaskan gitu. Oke, Pak. Ya. Makasih Pak ya. Pak siapa nih? Ya. Pak siapa namanya? Makasih, Pak. Ini Pak siapa? Pak Suparmi. Warga sini ya? Makasih Pak.